Seorang mahasiswa yang merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Syariah Kuat IAIN Cabang Palopo ditangkap jumlah polisi berpakaian preman saat sedang memimpin orasi dalam demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Video dan fotonya dibagikan oleh Ajudan Wakil Presiden Muhammad Sabilul Alif melalui akun Instagramnya pada Selasa malam 20 Oktober 2020. Dia ditangkap di hadapan teman-temannya saat masih memimpin orasi lantaran dianggap menghina pemerintah dan polisi. Tak lama setelah mengatakan itu, tanpa menunggu demo bubar, polisi berpakaian preman langsung menangkapnya beramai-ramai di tempat. Saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berkumpul di depan Polres Kota Palopo, telah melihat makna daripada tidak dapat.